teman-teman. Baiklah, kali ini kita bakalan unboxing. Unboxing paket gitu, teman-teman. Itu paket aku beli di Tokopedia. Aku belinya di brand Miniso gitu. Aku beli botol air itu kayak tumbler. Terus aku beli boneka alpaka, itu kayak domba-domba tapi lehernya panjang. Terus aku beli headphone gitu ya, teman-teman. Terus yang pertama-tama yang mau aku jabarkan itu adalah boneka alpaka ini, teman-teman. Ya, kita unboxing lah dulu ya sebelum kita jabarkan boneka alpakanya. Aku beli 3 item ini atau 3 item ini ya, teman-teman. Itu ada boneka alpaka, ada si grease, botol minum grease gitu. Terus ada headphone juga. Oke lah, kita buka dulu lah ya kotaknya ya, teman-teman. Ini aku buka pakai gunting. Yang pertama kali yang bakalan aku ambil nanti, aku tengokin nanti, aku buka itu bonekanya, teman-teman. Di sini ada notanya juga ya. Terus ada iyalah pokoknya notanya. Jadi boneka alpaka ini, teman-teman, dia terbuat dari untuk bulu-bulunya ini, teman-teman, itu terbuat dari bahan berkualitas grade AAA seperti itu ya. Plus-plus dia lembut banget loh, teman-teman. Jadi aku ambil tuh warna ungu, alpakanya warna ungu gitu. Terus ada headphone sama botol air juga. Nah, kita langsung aja dulu ke botol airnya ya, teman-teman. Ini botol airnya alpaka dulu ya. Alpaka aja dulu. Yang pertama tadi yaitu bulu-bulunya itu grade A plus-plus. Terus pokoknya lembut, teman-teman, boleh lihat. Terus ini panjangnya itu sekitar 9 inci ya, teman-teman. Pokoknya ukurannya 9 inci gitu, nggak besar, teman-teman, tapi imut banget, lucu. Terus ada botol minum, ini yang gambarnya grease, tahu berbel kan, teman-teman. Kayak gini, teman-teman. Jadi ini si apakah dulu aku buka, teman-teman ya, kayak gini bentuknya. Malu ya, teman-teman, aku agak susah unboxingnya, teman-teman. Oke, ini kan lucu banget kan. Terus botol minumnya, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ada botol minum grease gitu. Ini aku mau buka botol minum grease ini, kapasitasnya sekitar 550 ml, untuk enggak setengah liter, 550 ml ya, berarti setengah liter 500 ml air ya, 1 liter ya, sampai 1 liter ya, setengah liter gitu. Nah, kalau yang ini Miniso-nya headphone, aku beli harganya, lupa ya aku bilang ya, ini headphone-nya harganya enggak sampai 100 ribuan, enggak di bawah 90 ribuan juga, lupa aku harganya harga berapa ya, 95 atau 98 ya, pokoknya segitu ya, teman-teman. Ini serius, ini headphone-nya enak banget ya. Kalau aku nggak tahu bagaimana cara menguji sebuah headphone, tapi kalau telinga aku itu udah enak di bantalannya, oh itu udah aja. Biasanya aku pakai headphone yang ya kalau pakai headphone tuh sakit telinga aku, menurut aku itu nggak bagus. Tapi kalau yang ini bagus ya, teman-teman. Terus ini dia botol air grease-nya, itu berukuran 550 ml, atau nggak sampai 1 liter ya, setengah liter lebih sedikit. Terus pas datang ya, teman-teman, aku kalau udah food grade ya, teman-teman, jadi aku barangnya datang, aku buka botolnya, di situ ada semacam pengawetnya atau apa nggak tahu, tapi pas dibuka itu, wih, tak ada bau plastik, teman-teman. Jadi wangi, nggak wangi juga, pokoknya enak kali, seger gitu. Jadi lanjut ke ini, ke headphone-nya. Headphone-nya ini aku ambil warna pink ya, tapi warna pink perpaduan dengan hitam gitu ya, teman-teman. Ya, nanti
aku tuliskanlah deskripsi headphone-nya ini apa aja. Yang pastinya di sini adalah headphone Bluetooth. Jadi apa ya, nggak perlu kabel gitu ya, teman-teman. Jadi kalau pengisiannya sekitar 2 jam, kita bisa pakai selama 4 jaman gitu. Terus ini foldable dia. Dia bisa di apa ya, teman-teman? Bisa dilipat gitu. Jadi mudah dibawa kemana-mana. Terus dia koko, serius ini koko ya teman-teman. Walaupun harganya nggak sampai 100.000, ini sih karena promo ya teman-teman. Kalau nggak ya 200.000-an juga. Jadi ininya ini koko banget ya, itu untuk bandonya itu koko. Terus kabelnya itu cantik. Ternyata kalau kita hidupin kayak gini ya teman-teman, kalau kita hidupin dia lampunya aktif. Nah, seperti ini penampakannya ya teman-teman. Ini udah aku pakai berapa hari baru berani aku ngasih review. Itu untuk bantalan telinganya tuh enak banget. Aku dengerin musiknya lumayan lama, itu gak bikin telinga aku sakit. Biasanya sakit ya teman-teman. Nah, di sini ada tombol on off, power. Terus ada volume plus dan volume minnya ya. Terus lampunya hidup ya teman-teman, menyala. Terus kalau ngidupinnya itu, kalau kita mau ngidupin itu sekitar 3 detik ditekan tombolnya. Ini si alpaka tadi. Jadi kalau menurut aku pribadi, headphone dengan harga segitu cuma di bawah 100.000, ini aku rekom banget. Tapi ingat ya teman-teman, ini lagi harga promo, tapi nggak tahu ya ke depannya bakalan naik atau enggak, atau bakal lebih turun gitu. Ini dia keren banget kan. Aku just suka semua produknya, aku suka ya teman-teman, baik itu boneka alpakanya, terus botol minumnya, sampai ke headphone-nya. Terima kasih.